boleh guna untuk touring, boleh off-road, sound engine macam V-twin, elektronik full package, ada traction, ada power mode, ada ABS, ada boot, ada underplate, ada macam-macam. Seolah-olah nampak macam Honda ni try hard tau nak push bike ni nak jadi bagus. Ni adalah XADV 750 versi 2022. Dia ada parallel twin 749cc yang menghasilkan 58 horsepower dan 69 Nm of torque. Harga dia $70,000. Bila tanya orang biasa kan, confirm dia orang akan jawab, "Oh, lawanya bike ni. Nampak unik." Tapi tengok harga $70,000, amat agak keras ah. Ah, itulah problem dengan orang kita. Bila tengok harga terus tutup buku. Dengar je harga, dah cukup. Tayah, aku tak nak dengar. Mahal. Terus lari kan. So datanglah orang macam aku, reviewers, berfungsi untuk educate orang-orang macam ni supaya at least tahu sikit pasal bike ni. Sebab orang-orang macam ni, dia selalunya gagal tengok nilai tau. Okay, dia tahu tengok angka harga saja. Korang sebenar realize tak? Korang sekarang ni hidup zaman yang paling bersejarah dalam dunia motosikal. Kalau korang tak percaya, korang tengok MotoGP. Okay, tahun sebelum 2000 dengan sekarang, mana lagi meriah? Super Sport 600cc dia lahir tahun berapa? Baru-baru ni kan? Antara satu benda lain yang power berlaku dalam zaman kita adalah kewujudan satu lagi kategori baru dalam dunia motor. Kalau dulu kita ada motor retro kan, kemudiannya ada pula kategori sport bike, lepas tu naked, dan kategori ni makin bertambah. Pada tahun 2017 lepas, baru saja 5 tahun lepas, zaman korang gonjeng-gonjeng lagi nak jadi biker sejati, Honda dia orang decide nak push lagi industri motor ni. Apa yang dia orang buat adalah dia orang create satu lagi spesies baru yang even Honda sendiri sampai sekarang tak sure nak panggil apa. Apa yang dia orang buat adalah dia orang gabungkan scooter CC besar dengan adventure touring. What if scooter ni yang kita mudah nak bawa boleh guna untuk kita bawa ride jauh, dan dalam masa yang sama kita boleh buat pergi off-road juga. Sound macam almost tak masuk akal kan, tapi inilah dia hasilnya, Honda XADV 750. So konsepnya interesting tau. Dia macam hybrid, okay? Tapi kenapa, yang peliknya kenapa, motor ni jarang kita jumpa atas jalan. Okay, yang biasa kita jumpa adalah ADV 150, bukan XADV. Ni 750. Masa bike ni first keluar, okay, first model dia tahun 2017, reviewers kat luar sana condemn, cakap bike ni tak bagus. Setiap sudut yang ada dekat bike ni semua tak kena. Tapi diorang, bagi aku diorang sebenarnya lupa yang bike ni adalah bike Honda, bukan bike Toyota. Toyota suka play safe, Honda bukan. Aku dah test banyak bike and aku dah rasa biggest difference between the brand, especially Honda, adalah dia bike yang lebih interesting. Dia buat lain daripada yang lain. So maybe orang macam ni, dia just tak familiar lah dengan kategori bike baru macam ni. Dia memang completely baru, tak ada manufacturer lain pernah buat macam ni lagi. Dia bike scooter tapi tak ada CVT. Ada gear, tak ada CVT. Katanya selesa untuk bawa jauh, tapi setup dia boleh pergi off-road juga. So bike apa macam ni? Kalau negara luar sana, dia akan panggil kategori bike ni kategori crossover touring. Basically scooter CC besar, scooter maxi campur dengan adventure touring, dia akan jadi crossover touring. Inilah dia XADV 750. Now bike ni antara bike yang susah aku nak buat review, sebab features dia terlampau banyak untuk sebuah motosikal. Bike ni scooter tapi boleh guna untuk touring, boleh off-road, sound engine macam V-twin, elektronik full package, ada traction, ada power mode, ada ABS, ada boot, ada underplate, ada macam-macam. Seolah-olah nampak macam Honda ni try hard tau nak push bike ni nak jadi bagus. Maybe sebab dia pioneer dalam kategori baru ni. And in case tak laku, Honda jual yang ciplak punya version yang selalu kita nampak banyak kat atas jalan tu. Yang ni, Honda ADV 150, bukan XADV tau. XADV ni 750. Tapi since the biggest feature bagi aku pasal bike ni adalah dia punya transmission dia, which dia pakai DCT, aku nak cerita pasal DCT je lah dulu. Okay, meh aku explain jap. Fokus sekejap je, sekejap je. Aku cerita mudah. Okay, dengar sini. Sebab aku actually terkejut tau, sebenarnya ramai orang tak tahu DCT ni apa. Time bila aku lepak, aku stop motor kan, orang cover akan tegur, "Bang, berapa CC ni? Lawa kak?" Tapi bila borak-borak lepas lama cerita kan, rupanya apa yang aku perasan, ramai orang yang tegur aku ni tak faham pasal DCT tau. Dia orang ingat sama macam skuter belting biasa tu, nama pun auto kan, so sama lah. "Bang, ni lain bang."
Okey, macam ni. Korang malas nak tukar gear kan? Bike apa yang korang tak payah main gear? Skuter je lah jawapannya. Sebab skuter ni pakai CVT. Dia tak ada gearbox. Selalunya kereta je yang pakai CVT. Tapi nak spesifik lagi, kereta yang jenis macam kereta auto yang lama-lama dulu. Ha, yang macam zaman Nissan auto dulu. Ha, yang dia punya drive dia sumpah tak best. Aku nak explain detail sekarang susah sebab CVT ni dia dah macam-macam jenis lah. Dia dah banyak anak. Jadi nak pendekkan cerita, masalah dengan CVT ni, bila kau ride dia rasa macam naik boat tau. Bila korang nak pergi, dia macam ha, dia macam dia RPM dia naik, lepas tu dia stabilize balik, turun kat bawah. Barulah korang selesa cruising kan. So CVT ni dia ada karakteristik yang riders tak suka tau. Orang panggil dia rubber band effect. Maksudnya bila dia pergi tu macam dia kena tarik dengan getah. Pulas, bila pulas tu dia macam tak nak pergi tau. Tapi bila dah laju, dia terlebih laju pula. Apa yang tak best lagi pasal CVT ni, selalunya transmission ni dia pair kan dengan auto clutch. Macam LC, macam Honda Cup. Ha, kalau korang tengok LC dulu, orang putih panggil clutch ni centrifugal clutch. Centrifugal clutch. Okay, sekali lagi. Centrifugal. Ha, centrifugal. Cakap sekali lagi dengan aku, centrifugal. Ha, pandai. Kalau motor manual tu, kita letak satu mekanism yang dia boleh tolong tarikkan clutch untuk kita and masukkan gear yang betul. Ha, inilah dia. Nama dia DCT. Nama penuh dia Dual Clutch Venti Transmission. Which satu sistem yang baru, yang canggih, yang basically untuk replace manual clutch dan untuk replace auto clutch yang lopek punya tu. Okay, dia actually lagi power berbanding dengan manual clutch. Selalunya kita akan jumpa dekat kereta yang high end je. Ha, macam kereta-kereta Volkswagen, Audi, Porsche, and baru-baru ni Proton baru masuk arena DCT. Ha, mainly kereta yang power dia kuat. Ha, yang kereta ala-ala sport. Ha, selalunya akan guna DCT sebab dia lebih pick up, power dia tak banyak loss antara engine dengan transmission. Orang zaman sekarang dia nak bike yang simple lah, nak mudah handle. Dia tak nak fikir benda yang serabut, nak tukar gear, nak maintain gear, nak rev match. Dia tak suka. Ha, sebab itulah kalau korang perasan, skuter sekarang ni dia makin hot. Okey, banyak orang beli skuter walaupun drive dia tak sedap, tapi at least dia orang boleh enjoy ride. Ha, jom aku tunjuk features-features yang Honda senyap-senyap letak dalam ni tapi dia orang tak pernah mention pun dalam marketing dia orang. Okey, jom. Satu benda yang rare dekat bike ni adalah korang nampak ni. Okey, ni brake belakang, tapi bawah ni apa dia? Korang nampak tak? Ha, bawah ni adalah brake, handbrake. Jom kita tengok kat atas ni. Dekat handle dia ada satu benda yang rare kat sini. Ha, ni dia punya lever untuk tarik handbrake. Kalau versi lama dia kat sini atas, versi baru dia kat sini kat atas. Okey, dia macam skuter lah. Dia tak boleh nak masuk gear. So bila korang park dekat cerun, macam mana korang tak nak bagi bike ni jatuh? Korang kena tarik handbrake. Ha, kalau bike manual korang boleh masuk gear kan, lock. Tapi ni tarik handbrake. Jangan lupa tarik handbrake, tapi jangan lupa turunkan balik. Okey, jom kita tengok kat belakang. Dekat belakang pula, okay, tail light Honda tak pernah mention dalam promosi dia orang. Dia sebenarnya ada integrated, apa ni orang panggil, emergency stopping signal, ESS. Maksudnya bila korang brake mengejut, dia akan berkelip pap 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 selama beberapa saat untuk bagi tahu yang korang ni brake mengejut. Ha, lepas tu dia punya signal dia ni lagi satu Honda aku tak tahu kenapa tak mention ni. And aku rasa features ni wajib ada dekat semua bike. Signal dia auto cancelling turn signal. Okay, maksudnya bila korang on signal nak masuk kanan, lepas korang masuk kanan, tak perlu tekan off, dia akan cancelkan sendiri. Ha, ni sangat-sangat berguna. Kenapa bike lain tak ada features ni? Okay, jom kita tengok kat sini pula. Honda XADV 750 ni dia pakai chain tau. Okay, untuk engine yang torquey, yang kuat, dia tak cukup tau belting. Dia kena pakai chain. Lepas tu, ni benda yang rare dekat Honda XADV saja, dia punya rear passenger foot pack. Ni, korang perasan tak? Ni adalah rear passenger foot pack. Benda yang bestnya, dia bukan batang biasa tau. Dia actual tapak yang korang boleh rest kaki kat sini. Ha, so pilihan belakang memang akan sukalah features ni. Lepas tu kita tengok engine dia. Engine dia korang tak boleh nak tengok tau sebab bodywork dia full. Dia tutup habis engine. Tapi kalau korang pergi kat depan ni, korang actually boleh nampak header. Dia punya exhaust header dia turun ke bawah. Maksudnya engine ni dia flat, dia baring macam skuter. So apa maksud ni? Maksudnya adalah dia punya center of gravity dia rendah. Kalau korang nak menyelit tu,
Dia highly flickable. Okay, then kat atas ni adalah feature-features yang biasalah korang boleh tengok dalam YouTubers yang lain, review dalam YouTube yang lain. Dekat sini kita ada button. Button dia kalau first kali tengok nampak macam complicated lah, banyak sangat button. Tapi sebenarnya dia duduk dekat natural resting position lah. Okay, contohnya macam passing light ni, korang boleh pakai jari telunjuk saja untuk high beam kan, ataupun tolak ke atas untuk maintain high beam tu. And then antara features yang baru bagi versi 2022 adalah TFT screen ni. TFT screen ni, dia color dia memang lawa, and then brightness dia kuat. Tapi satu features yang aku nak tunjuk yang ada rare kat sini adalah dia boleh adjust dia punya info dia. And salah satu info dia, korang boleh baca, dia boleh baca grip angle. Maksudnya dia boleh tahu berapa banyak throttle ni terbuka. Ha, dia boleh bagi tahu, and maksimum dia 68 degree. Aku tak tahu apa fungsi dia, tapi menarik ah. And dia actually ada satu app dia, nama app dia Honda Sync. Okay, kalau kita on dia akan auto connect. And actually app dia well built juga ah. Okay, app dia macam ni. Dia ada navigation, boleh tahu call, boleh tahu message, boleh tahu music. And korang boleh control dekat sini pakai apa ni, arrow button ni. Korang boleh swipe control volume, korang boleh set navigation. Okay, contohnya navigation kita nak set baru, kita tekan kat sini, dia akan auto voice search. Okay Google, dekat mana aku boleh pergi test ride motor ni? Aha. Aha, okay, belok kanan. Ah, okey okey, tahu-tahu kat situ. Ah, okey. So aku cerita pumpang-pumpang pasal konsep dia punya DCT dia, apa pula right feel dia. Jom. Bila kita naik XADV, sebuah motor crossover touring, ada dua benda yang aku nak check jadi ke tak Honda buat. Yang pertama, adakah dia skuter yang bagus? Dan yang kedua, adakah dia satu adventure touring yang bagus? Jawapan dia yes and yes. Adakah XADV ni satu skuter yang bagus? Bagi aku, motor tu akan jadi skuter bila kita tak perlu nak main gear. Tapi yang paling wajib sekali, setiap skuter haruslah ada boot space, which motor ni ada. Dan setiap skuter haruslah mudah nak handle. Ni syarat wajib skuter lah. And motor ni lepas, dia punya DCT ni memang terbaik lah. Okay, kau tak perlu set manual pun, dia punya auto dah cukup bagus lah. Ni gear 6 kan. Okay, kalau aku accelerate, kejap gila dia tukar gear 5, gear 4, pam, terus pergi. Tapi let's say kalau kau nak manually turun gear, kau boleh just tekan button je. Okay, nampak. And kalau kau tak ingat upshift, dia akan upshift sendiri. And kalau kau nak fully manual pun boleh juga. Dia punya DCT ni memang pick up lah. Memang terasa respon dia cepat. Lepas tu dia pair pula dengan engine Honda 749cc ni, Parallel Twin. Dia punya sound dia, which antara sound yang favourite aku lah. Ala-ala macam Africa Twin. Woo! Engine ni dia lebih, dia dibina fokus untuk bagi torque tau. And memang, memang fun lah bike ni. Yang buat dia betul-betul aku suka adalah kau boleh enjoy power dia tanpa perlu risau nak main gear. Pasti yang kedua, aku kira bike ni dia jadi tak satu bike adventure touring yang best. So untuk jadi adventure touring, bagi aku dia ada dua purpose tau. Yang pertama, dia mesti tak ada masalah nak jalan jauh. Yang kedua, dia boleh pergi off-road. Untuk off-road, bike ni tak ada masalah. Dia ada skid plate kat bawah. Lepas tu suspension dia, travel dia banyak. And then ada full package elektronik. Ada DCT, ada traction, ada power, ada engine braking. Semua boleh setting, customize kan. Lepas tu antara benda yang paling penting adalah dia punya rim dia. Rim dia bespoke tau. Bespoke yang jenis modern, which kalau kau nak pasang tayar yang ada tiup, boleh. Ataupun nak tukar yang tubeless pun boleh. Ni advantage dia. Lepas tu in term of kalau kau nak pakai bike ni untuk jalan jauh, dia selesa tau. Dia punya setup, riding position dia, kaki kau kat depan macam duduk atas kursi. Lepas tu kursi pula ada back support. Tangan just nice, dia punya tinggi dia siap dengan windshield yang boleh adjustable kalau kau nak angin. Ataupun kau fully tak nak angin pun boleh. And windshield dia actually agak bagus. Tapi yang paling best sekali adalah footrest dia. Dia tak ada foot pad tau, dia footrest. Footrest dia ni bagi satu advantage, especially bila kau masuk off-road. Kau akan berdiri tau, okay macam ni.
Okay, bila kau berdiri, kalau kau atas motor adventure touring, kau akan berdiri atas footpad atau batang, which kurang selesa. Tapi bike ni kau berdiri atas lantai. So kalau off-road, memang confirm akan ada point kau akan berdiri, and sometimes kau akan berdiri lama untuk balancekan bike ni. Sebab off-road ni dia unpredictable tau jalan dia, and kau kena sentiasa ready. And tapak yang macam ni sangat-sangat membantu lah. The only possible drawback yang aku boleh fikir dalam bike ni adalah berat dia. Once kau cuba bawa bike ni, kau akan terkejut betapa berat bike ni. So kat atas kertas Honda ni tak malu lah tulis berat dia 231 kilo, which kalau previous punya version 238 dekat 240, which sama berat dengan GS tau, yang kategori full size punya Avenger Touring. So untuk skuter memang aku sendiri cakap berat. So bila kau first naik ni, kau akan rasa risau. Kalau jatuh ni kau memang tak larat lah nak angkat. Tapi actually bila kau dah start jalan, dia actually quite agile tau. Sebab dia punya engine dia baring macam skuter, so dia punya center of gravity dia rendah. So kalau nak menyelit tu best lah. Tapi masalahnya, bila kau buat laju, kau akan realize, kau baru akan teringat lah, bike ni sebenarnya berat. And ni adalah benda yang confusing bagi aku juga masa first dapat bike ni. Especially bila lah yang corner, dia memang degil sikit lah. Macam motor berat, dia degil, dia tak nak turun. So bila masuk corner entry ataupun time exit, dia punya curve dia memang loose gila. Tapi purpose bike ni bukan nak layang corner pun. Scooter bukan nak layang corner, adventure touring bukan nak layang corner. Siapa beli bike ni nak layang corner, memang mohon baling selipar kat dia. And kalau nak buat bike ni masuk off-road secara extensive, secara ekstrim, dia tak berapa best tau. Dia macam, dia macam GS lah. Dia macam bike besar, dia kurang seronok sebab dia berat. So siapa cakap GS ni best buat main off-road, aku rasa dia tak cukup pengalaman lagi lah naik bike. Tapi kalau masuk jalan gravel, jalan straight yang tak beberapa ekstrim, yang tak berlumpur sangat, yang macam jalan tapi tak ada jalan, bike ni okey, tak ada masalah, sangat okey. So tu je lah problem dia. Tak ada problem sangat lah bagi aku. Kalau niat kau betul, kau tak ada masalah beli bike ni. Kau akan suka, confirm. Kau kena biasa dengan berat dia lah. Sebab dia skuter tapi sebenarnya berat. Skuter selalunya rasa dia ringan tapi sebenarnya berat. Kau kena biasa part tu je lah. So, adakah produk ni berjaya? Bagi aku, yes. Sebab dia mencapai objektif nak jadi skuter dan objektif nak jadi adventure touring. Tapi yang peliknya, kenapa sambutan dia slow? Adakah sebab orang tak faham feature dia terlampau teknikal? Ataupun sebab dia terlalu ganjil bagi sebuah motosikal? Ataupun maybe dia rilis pada masa yang tak sesuai? Entah, aku pun tak tahu. So apa yang aku berkenan pasal bike ni adalah dia punya practicality lah. Okay, untuk practicality ni memang aku bagi markah dia memang tak boleh nak lawan. Okay, korang boleh tengok markah dia dekat full screen ni. Aku pun tak tahu dekat mana keluar bahagian screen ni, korang boleh tengok. Mana korang nak cari bike yang ada dual purpose? Ataupun many purpose macam bike ni. Okay, dia sebuah skuter, selesa untuk jalan jauh, tapi dalam masa yang sama boleh pergi off-road. Siap ada dua clutch transmission lagi pada harga RM70,000. So yes, harga RM70,000 aku setuju keras, tapi cukup dengan ada features di situ. Which features ni korang boleh jumpa dekat bike yang mahal je. Contohnya macam Goldwing, harga dia RM200,000. Bike Africa Twin RM100,000. Tapi ni RM70,000 sahaja. Okay, cukup menarik untuk aku letak deposit. Okay, apa-apa pun, aku nak ucapkan terima kasih banyak kepada Big Wing Setapak kerana sudi meminjamkan kami bike ni. Okay, untuk buat review, finally baru boleh dapat walaupun dah lama request. Apa-apa pun, jangan lupa like, share dan subscribe. Boleh follow channel Ngear YouTube dan juga Instagram dan juga TikTok. Okay, kita jumpa episod akan datang. Ciao.